Tak hanya di Uzbekistan saja, Lesti Kejora kembali rayakan hari ulang tahun suami tercintanya malam ini, tepatnya Minggu malam, 15 Juli 2023 di Jakarta Selatan. Dalam perayaan hari ulang tahun tersebut, Rizky Billar secara belak-belakan mengatakan kepada seluruh tamu undangan bahwa dirinya banjir hadiah dari sang istri tercinta Lesti Kejora. Pada kesempatan itu, Rizky Billar mengatakan, Lesti Kejora memberikan hadiah, mulai dari harga puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga berikan hadiah spesial saat keduanya berada di kamar. Hadiah paling spesial dari Lesti adalah ketika kami berada di kamar, tapi sayangnya tidak boleh diberitahu, karena urusan dapur rumah tangga, ujar Rizky Billar. Dalam momen perayaan ulang tahun Rizky Billar yang ke-28 malam ini, juga dihadiri oleh sederet artis dan penyanyi papan atas tanah air. Mulai dari Rosa, Kartika Putri dan keluarganya, Tarik Halilintar, Ali Syakib dan keluarga, Fuji, Rudy Salim dan keluarga serta masih banyak lagi selebritis ternama lainnya. Acara yang dipandu oleh Indra Bekti tersebut, juga menyelipkan sesi doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustadz Habib Usman bin Yahya. Terlihat, acara tersebut digelar cukup mewah dan meriah di dalam satu hotel bintang 5 yang ada di Jakarta Selatan.